balik lagi di ini weekend. Ini ada wanita cantik di sini, Naomi. Ini katanya Naomi ini suka dangdut ya? Suka. Bener, suka banget? Tapi enggak banget, lumayan. Oh, lumayan. Katanya kamu juga masuk dalam sub-unit dangdut di JKT48. Oh, keren. Iya. Tapi sebenarnya aku tuh enggak bisa cengkok, enggak bisa segala macam. Cuman aku juga bingung waktu itu kenapa aku jadi sub-unit dangdut ya. Aku suka dangdut juga belum lama ini doang. Jadi benar-benar belajar gitu. Iya. Coba dong kalau gitu nyanyi dikit. Ini harus ya. Dikit lah. Iya. Oke. Bantuin ya. Heavy rotation aja kali ya. Didangdutin. Waktu itu sih heavy rotation nyanyinya, cuman ya gitu. Udah 2 tahun nih enggak nyanyi. Aduh, maaf ya. Enggak apa-apa. Aku mah buat kamu mah enggak apa-apa. Coba ya. Dikit aja kali ya, Kak ya. Iya. Yeah. Banyak boleh, dikit boleh. Buat kamu mah aku malu. Udah, ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. I want you. I need you. Itu berarti kan biasanya kalau JKT48 yang gitu-gitu, berarti kalau yang dangdut ada yang gini-gini juga. Iya. Yeah. Oh, heavy rotation. Jeng-jeng. Awu. Wah. Keren, ternyata boleh juga ya ada sedikit. Tapi ini jujur aku gak bisa, aku udah lupa banget tuh 2 tahun gak belajar cengkoknya. Enggak, tapi bisa kamu, kamu mau bisa. Aku mah gak apa-apa, kamu bisa aja. Jadi malu. Yang penting bisa pokoknya kamu. Aduh, kenapa itu Pak Haji? Kita diamin aja dulu, kita diamin dulu sampai dia tenang. Sampai dia tenang. Oke, okay. Dia saya nurut. Puasin aja dulu. Tanya jangan. Aku tanya, sabar. Ini kenapa? Abis dilempar kotoran lagi? Dia sering soal. Sering. Kenapa ini? Bayin. Cerita apa gimana? Kita sebagai sahabat beneran itu kotoran atau? Oh iya ada banyak lautnya Pak Haji tuh. Iya ada apa? Mau dilihat dong Mas. Kayak gini kok kotoran. Bukan kotoran Pak Haji. Nonjokin orang, Mang. KDRT. Enggak, gara-gara mau casting film. Casting film dipukulin begini? Kan ceritanya kan harus susah nangis. Susah ngomongnya. Aku enggak bisa. Bisa ngomongnya biasa aja, saya hajar. Mau saya tambahin lagi? Biar jelas itu maksudnya. Oh nangis lagi tuh Pak Haji, kasihan. Saya gak jelas ngomongnya kan saya membantu bagaimana. Terus aku dijatuh sama orang film. Sampai kayak gini aku bisa nangis. Wah ini gak bisa dibiarin nih Mas. Ya makanya kasihan. Tanggung dong sebelah lagi. Tanggung. Ini gak bisa dibiarin. Ini sudah saya bawa ke subuh kemas. Siapa? Apa? Subuh kemas. Puskesmas mungkin. Apa coba? Subuh kemas. Oke, dibantu kali Pak Haji. Saya tuntun. Ya, pus. Pus. Lagi dituntun kayak orang lumpuh. Lagi kena puskesmas. Subuh kemas. Pus. Pus. Kes. Mas. Puskesmas. Subuh kemas. Lu yang salah, yang bener tuh puskesmas. Lu yang ngomong sukemas. Tadi lu yang ngomong sukemas. Ini tuh ngomong sukemas. Dibakar nih, dibakar ini. Ini namanya. Di mana-mana tuh puskesmas. Itu yang bener. Ngomong apa kamu tadi? Sukemas. Nah tuh. Puskesmas. Ini namanya ajas praduga terbalik. Ajas praduga terbalik. Udah aja. Kasian kayaknya Mbak Yin mau main film banget. Iya.
Nyaman. Pak Haji, ini dulu filmnya sukses banget. Apa? Bener, banyak banget yang nonton. Yang sama Pak Haji Deddy Mizwar tuh. Oh. Wow. Kiamat sudah dekat. Duh, jadul itu. Memang. Film saya cuma itu doang satu. Udah, jadi memang udah kiamat aja udah terakhir film. Saya kenalin ya. Yeah. Banyak temennya ya yang sutradara waktu itu Pak Haji tuh. Aduh. Bener sutradara. Bener. Siapa tahu nih Mbak bisa diajakin main film. Aduh makasih. Kebetulan dia lagi bikin film Blue Film kalau gak salah. Kayak Avatar. Kayak Avatar. Oh, iya. Biru-biru. Iya. Jadi jagoannya warna biru gitu. Oh iya iya. Biru gitu. Nangis lagi. Mau ya. Ini tadi belum dibaca lu mah jangan telepon oh, iya. Dulu. Apa sih itu? Baca kita dulu, bahas dulu ini ya. Oh casting-castingnya nih Pak Haji. Coba coba mas baca. Tuh, banyak nih teman-teman siapa tahu mau casting juga nih. Romantis. Oh. Coba. Hmm. Kamu jago nangis berarti kamu yang kami cari. Bisa nangis? Enggak bisa. Wah, ini orangnya nyari yang bisa nangis. Aku dipukulin baru bisa nangis. Gimana drama dipukulin dulu baru nangis. Akhirnya enggak dipakai. Coba nangisnya gimana, Bayang? Enggak usah, udah enggak usah. Jadi ini saya telepon sutradara ya. Saya telepon sutradara dulu ya. Sutradara. Biar ngarahin langsung ya. Sut, di mana, Sut? Emang itu panggilannya? Oh, nama ya. Sutradara. Namanya sutradara. Sut. Ini Sut, teman gue pengen banget main film. Emang bener, namanya Sutradara Sutriadi. Oh. Sutradara Sutriadi namanya. Tolong ya Mas ya, dibantu banget. Dia tuh ya Allah kasihan dia dipukulin. Tolonglah dibantu, Anda kan sutradara sukses. Oh udah di depan pintu. Cepet banget ya. Ya oke ya udah. Ini udah aku dia. Mas. Ya Mas. Wah, Mas. Gelap juga nih. Kacamatanya sama kayak tadi pertama. Ya, Mas. Di sini kanan. Ya. Mas. Gumis. Sini Mas, sini. Sini Mas. Saudara ya? Ya. Centang telepon tadi kan? Ya. Ini teman saya mau main film. Iya. Dia tuh dikebukin sama kru sutradara, kasihan. Oh, kok bisa? Biar dia nangis katanya. Oh, enggak gitu juga. Gampang kalau mau nangis mah kalau enggak pakai cabe, bawang atau enggak pakai ini lotek. Nah, efek ya itu. Oh, itu enggak usah digebukin mata. Yang digebukin enggak berlebihan ini. Enggak usah. Nah, lu mau main film? Iya, ini Mas ini sutradara film Gairah Yang Nakal. Jadi iya. dia pernah. Iya, sutradara. Benar, Mbak. Saya tuh dulu sutradara film panas. Oh iya. Mana-mana aja. Apa aja banyak, Mas. Iya. Spesialis dia. Menari di atas kompor. Menari di atas kompor. Film panas, benar panas. Benar. Gairah Yang Nakal pernah. Itu yang terakhir yang terbuka tapi malu. Itu yang mana? Itu tahun 2000-an itu. 2000. Oh, baru terbuka tapi terbuka, malu. Iya. Bagus. Tapi ada yang keduanya, malu. Mas. Yang ada yang keduanya apa? Terbuka tapi tertutup. Oh, terbuka tapi tertutup. Jadi memang, 3T. Iya, jadi judul-judulnya memang 3T. Untuk memancing penonton. Hmm. Itu. Isinya mah biasa, Mas. Iya. Gitu. Iya. Dilatih, Mas, nih. Iya. Boleh, Mas. Mas banget sih. Iya, boleh. Bergairah gitu. Abis syuting mungkin. Loh, iya. Emang saya tuh karakternya begitu. Oh, saya tuh lebih di pekerjaan yang lebih ini. Okay. Kalau lagi sutradara baru saya hot. Pas ngedirect baru. Karena kan saya sutradara hot. Hati-hati dong. Iya. Itu Mas. Mas, ini ibu. Ibu ini pengen menjadi, dia pengen banget sebagai peran-peran antagondok gitu. Ada juga antagonis, Mas. Sutradara itu langsung lapar. Ya, namanya sulap juga. Sulap dong, Mas. Sulap dong. Dari kampung. Sulap dong. Kan saya sutradara. Udahlah. Sulap dong. Nah, ini Mas. Saya menggunakan kamera-kamera ini. Tele ini namanya, Mas. Oh, ini kamera lama banget. Iya. Ini apa? Ini kamera untuk sahur. Oh, iya? Iya. Gunanya ini fokus aja. Jadi fokusnya tuh dari sini.
fokusnya langsung terbuka. Gitu. Oh gitu. Iya. Zoom in, zoom out. Oh. Ah, terus zoom palitan. Ada lagi nih mas, nih kamera khusus langsung dari topi nih mas. Jadi si kameramennya itu pakai topi. Mas, gini nih. Misalkan ibu adegan bu di sini bu. Oh kayak GoPro. Iya, gitu, jadi nggak pegel. Ya? Jadi nggak pegel. Nah. Nah kita tuh sambil gini. Nah, sambil gini. Oh, jadi gak megangin kamera. Megangin kamera. Gini, terus zoom, muter gitu. Oh, yeah. Jadi gak pusing mas. Gak pusing ya. Gak pakai handheld. Action cam nih, action cam. Action nih tahu action cam, bener. Oh, action cam. Ya mas, beli mas. Keren. Beli. Gue dagang. Gue dagang. Ini mas, nih. Ini langsung nih mas, jadi nah gini, oh zoom in, oh, itu zoom out, nih. Itu udah di syuting tuh? Iya. Udah di syuting. Mas, kalau yang pakai ini bisa gini juga gak mas? Apanya? Bisa gini-gini juga gak? Bisa mas, ini bisa juga. Oh, oh bisa juga ya? Bisa. Oh bisa juga. Gitu mas, saya tuh membuat film itu apa kameranya hasil bikinan sendiri mas. Oh. Iya. Karena indie kali Pak Haji. Punya ibu? Bukan punya mas. Oh punya saya. Ini gak bisa dilatih dulu mas. Hah? Gak bisa dilatih dulu. Mas gini saya mah ya. Saya mah sebetulnya penjual barang mas. Bukan barang. Besok ibu tinggal ke PH saya. PH nya namanya apa? Multivitamin Plus. Sehat ya. Iya. Terima kasih Pak Sutradara. Iya, sama-sama. Pak, ini mohon maaf nih ada voucher ulang tahun. Oh, enggak usah ada voucher ulang tahun. Enggak usah. Enggak apa-apa, Pak. Aduh, saya pengen sepeda ya. Ini buat makan nasi uduk. Enggak usah dibayar, saya makan nanti dibayar sama produser. Nah, ini sebagai tanda terima kasih kita. Oh, iya. Boleh. Di mana Pak kantornya? Kantornya di Jalan Jaya, Mas. Maksudnya nama tempatnya? Multivitamin Plus. Okay. Ya. Ya, terima kasih. Pokoknya nanti saya ketemukan sama yang punya PH-nya. Siapa, Pak? Rampun Jambul. Oh, Rampun Jambul. Nah, tuh. Ya, ikut ya. Iya, terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu kita lagi di sini aja. Mari, Pak.